Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki hari kedua, kebakaran tempat pembuangan akhir sampah TPA Jalupang, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, belum dapat dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dan petugas kebersihan terus berupaya untuk memadamkan titik api. Namun kobaran api disertai kepulan asap pekat membuat jarak pandang di lokasi terbatas. Kondisi ini membuat aktivitas pembuangan sampah di TPA Jalupang ditutup sementara. Akibat kebakaran TPA Jalupang, kepulan asap sudah mengganggu aktivitas dan kesehatan warga di 4 desa. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Karawang membuat sejumlah posko kesehatan. Ini kita yang terlewati itu kurang lebih 4 desa, ya. Tapi yang terdampak sekali itu yang di kita, yang di lokasi TPA-nya Desa Wanci Mekar itu 1 desa. Tapi karena sifatnya udara, angin, ya, ini sudah nyampe juga asap-asapnya itu ke 4 desa sekitar. Ketika masyarakat memang ada yang terdampak kaitan dengan sesek dan lain sebagainya, ini sudah kita acungkan dengan Rumah Sakit Paru di Jatisari. Ada posko-posko yang di desa-desa, Pak? Untuk posko akan segera kita buat, ya. Ini terdiri dari di desa-desa titik yang memang terdampak, nanti dikoordinir oleh pihak Puspika. Berapa posko, Pak? Kita 4, ya, empat sesuai posko. Dengan jarak-jarak dari perumahan. Kita 4.